Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami keluarga besar Padepokan Nurjat Sejati yang ada di Kota Banyuwangi turut berduka dan berbelasungkawa atas berpulangnya adik kami tercinta Ustadz Ansori. Semoga segala amal baiknya diterima di sisi Allah, dan untuk keluarga dan kerabat yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Amin, amin, amin. Ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya di pagi ini masih dalam kondisi yang sedang berkabung. Saat ini saya sedang sedih dikarenakan salah satu anak saya yang sudah bersama saya sekian lama, yang biasanya makan saya suapi, yang siang malam bersama dengan saya. Saat ini Allah lebih sayang ke beliau, dan beliau sudah dipanggil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ustadz Ansori atau Pak Lurah Pondok yang pertama itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam kita lakukan Yasin Fadilah khusus untuk doakan saudara kita, keluarga kita, Ustaz Ansori, Mbah Lurah, sama dengan anak saya yaitu Kang Rahmat, dan untuk kesembuhan Kang Didi. Di malam kita doakan, kita bacakan surat Yasin untuk beliau. Dan sekarang saya minta khusus doanya
fatihahnya untuk anak saya Ustaz Ansori Mbah Lurah bersama dengan anak saya Kang Rahmat yang Allah lebih sayang ke beliau berdua. Saya masih agak setengah enggak percaya karena seperti baru kemarin beliau itu saya suapi, baru kemarin beliau itu saya ajari untuk mengamalkan riyadhah shalawat, baru kayak kemarin beliau itu bersama-sama dengan saya untuk membangun pondok ini, dan sekarang Allah lebih sayang ke beliau. Dan sebenarnya saya agak-agak ya kaget mengingat beliau sudah mengamalkan sholawat sekian lamanya, dan beberapa waktu yang lalu saya lihat beliau sudah tidak mengamalkan sholawat muridat lagi, itu saya benar-benar kaget itu. Kenapa amalan sholawatnya tidak diamalkan lagi? Sempat saya DM tapi belum dibalas gitu. Dan, tapi yang jelas ini sudah menjadi takdir Allah bahwa Allah lebih sayang ke beliau. Monggo kirim Al-Fatihah untuk gurunya panjenengan, untuk saudaranya panjenengan, untuk anak saya, dan juga sebenarnya saya dari waktu kemarin itu sudah memberikan isyarah ketika video saya yang pertama yang malah di edit dan dipotong-potong oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang ketika itu saya menyampaikan bahwa akan ada kecelakaan besar. Itu sudah saya sampaikan di video saya yang 1 bulan yang lalu, yang dari situ saya menyampaikan bahwa akan ada kecelakaan yang akan merenggut nyawa. Itu sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tapi semuanya sudah menjadi takdir Allah, dan semua yang sudah menjadi takdir Allah harus kita terima dengan ikhlas. Allah kirim Al-Fatihah untuk Mbah Lurah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى قدرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saat saya tidak enak itu dari pertama kali Pak Lurah minta izin untuk keluar, itu perasaan saya tidak enak. Dan puncak dari ketidaknyamanan hati saya itu ya kemarin itu puncak dari ketidaknyamanan saya ketika Pak Lurah datang. Ketika beliau bersama beberapa santri meminta izin kepada saya untuk keluar untuk membuat padepokan baru ke saya, itu demi Allah, demi Rasulullah, saya melarang. Bukan karena saya itu tidak mau beliau berkembang, bukan, tapi saya merasa nanti akan ada sesuatu hal yang tidak baik. Demi Allah, demi Rasul, saya menahan beliau untuk saya sampaikan ke beliau. Demi Allah, demi Rasul, saya sampaikan. Monggo, panjenengan nanti kalau mau membuat padepokan baru silakan, saya senang. Tapi jangan sekarang. Jangan sekarang. Tunggu nanti habis Lebaran. Boleh ditanyakan ke santri-santri yang lain yang ikut ke beliau. Saya sampaikan, tunggu nanti sampai habis Lebaran.
kalau sekarang Panjenengan belum siap. Karena yang saya rasakan di dalam hati saya, yang saya takutkan terjadi hal yang semacam ini. Demi Allah, demi Rasulullah, kas beliau minta izin untuk keluar dari tempat ini, meminta izin untuk akan membuat padepokan baru, saya melarang. Karena di dalam hati saya merasa tidak nyaman akan ada sesuatu hal yang akan terjadi. Dan saya menyuruh beliau untuk silahkan kalau mau membangun, mengembangkan ilmunya dari sini, tapi jangan sekarang. Nanti saya memanggil beliau sampai 3 kali. Pertama beliau minta izin, saya tahan. Dan saya sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang guru sampai meminta maaf ke beliau. Kalau ada yang salah saya minta maaf, tetapi saya berharap jangan keluar dulu sekarang. Sebenarnya waktu itu bukan karena saya itu butuh atau saya itu tidak ridho, bukan. Tapi yang saya rasakan, saya takut terjadi hal-hal yang semacam ini. Terjadi hal-hal yang semacam ini. Sampai ketika itu sorenya saya panggil lagi. Saya merendahkan harga diri saya panggil anak-anak yang mau keluar itu. Abah minta maaf kalau abah punya salah. Ayo sekarang komunikasi kita diperbaiki lagi. Kita bangun lagi, mulai awal lagi. Dan jangan keluar dulu, nanti kalau mau keluar nanti saja, jangan sekarang. Sampai saya ulang 3 kali panggilan itu. Tapi Allah berkehendak yang lain, mungkin ini memang sudah takdir dari Allah. Hanya beliau pun juga tetap pulang dan tetap dengan keinginan beliau. 1 minggu kemudian saya membuat sebuah video. Yang video itu isinya ketika itu ada kiai dari Surabaya datang ke tempat saya membawa pusaka dari Sunan Bonang, dan beliau menyampaikan bahwa akan ada kecelakaan besar yang akan menyebabkan kematian. Kita lihat videonya. Di situ yang ada pihak lain yang memotong-motong video itu juga ada. Yang jelas ini semuanya sudah menjadi takdir Allah, dan tidak ada yang tidak mungkin. Yang pasti dalam hidup kita itu adalah kematian. Maka saya minta untuk semua santri di malam kita membaca surat Yasin untuk Bahimrah dan Kang Rahmat beserta Kang Kucik, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mohon ampun kepada Allah kalau saya ada perkataan yang tidak berkenan, dan saya mewakili dari Mbah Lurah atau Ustadz Ansori atau anak saya Mas Saiful Ansori serta Dedik, dua anak-anak saya, kalau ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan, saya mewakili beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada salah dari beliau, saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf pada semuanya apabila ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan atau bersalah kepada dengan saya. Mohon maaf mewakili beliau berdua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.